Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ini kita nak menjawab fitnah dan penghinaan yang dilakukan oleh Mufti Wahabi terhadap Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, dan juga penipuan fakta terhadap mazhab Syafi'iyah. Okey, kita dengar dulu apa dia kata. Artinya kalau bapa kita pergi ke satu tempat, dia tengok satu orang, dia berkenan, dia kata, aku kahwinkan kau dengan anakku yang berada di rumah sekarang. Ada saksi, sah tak perkahwinan tu? Dia tak tanya pun kita. Balik-balik dia makan nasi ni, kau dah jadi isteri orang, ha? Bapa telah kahwinkan kau tadi, sah tak? Dalam mazhab Syafi'i sah. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penipuan terhadap mazhab Imam Syafi'i dan kepada mazhab Syafi'iyah. Pertama sekali saya nak jawablah fitnah, tuduhan penipuan ini yang dilakukan oleh Mufti Wahabi. Pertama sekali, rukun akad nikah itu yang paling utama adalah rukun dia, kalau tak buat tak sah, adalah adanya ijab dan kabul. Contoh yang diberi tadi langsung tidak ada kabul. Macam mana dia boleh kata ianya sah di sisi mazhab Imam Syafi'i? Ini bohong, penipuan. Itu yang pertama. Keduanya, di dalam mazhab Imam Syafi'i, wali iaitu ayah ataupun atuk kepada si perempuan itu, dia disunatkan untuk bertanya dan meminta izin daripada anak perempuannya. Itu dia. Dan yang ketiga, amalan itulah yang dilakukan di Malaysia. Jadi contoh ini sangat jauh daripada realiti, bahkan penipuan, pemalsuan kepada fakta mazhab Imam Syafi'i. Okey? Allahu Akbar. Ini penipuan yang pertama. Okey, kita tengok satu lagi. Apa yang Mufti ni kata? Mufti Wahabi. Okey, kita dengar satu lagi. Di dalam mazhab Syafi'i, suami boleh menghalang isteri keluar rumah sekalipun untuk menziarahi ibu bapaknya, kedua ibu bapaknya, ataupun menyaksikan jenazah kedua ibu bapaknya ataupun anak dia. Dia kata, waliz zauji man'az zaujatihi min 'iyadati walidayha wa shuhudi janazatihima wa janazati waladiha. Dan suami itu ada hak untuk menghalang isteri daripada menziarahi ibu bapanya dan menyaksikan kematian kedua ibu bapanya dan kematian anaknya. Kalau dia larang, tak boleh keluar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Rasulullah, kenapalah kita mempunyai di dunia ini ada Mufti Wahabi yang menipu terhadap Imam Syafi'i dan terhadap mazhab Syafi'i? Saya jawab, dengar. Yang pertama sekali, mazhab Imam Syafi'i tidak menyatakan seperti mana dia sebut. Tidak. Imam Syafi'i pun tak kata macam tu. Tidak ada dinukilkan daripada kitab Imam Syafi'i sendiri. Kata setiap kenyataan mesti ada dalil dan bukti. Mana dalil dan bukti? Tak ada bawa pun. So, penipuan yang pertama. Penipuan yang kedua, apa yang dia sebut, yang dia baca tadi, tertera sepenuhnya tapi tidak dibaca sepenuhnya di dalam kitab Mughni Muhtaj, dalam Asnan Matalik, kitab-kitab mazhab Syafi'i, bahawa ada ayat terakhir itu disebut oleh mazhab Syafi'i. Apa dia? Wal aula khilafuhu, iaitu yang paling bagus, yang terbaik dalam mazhab Syafi'i adalah suami tidak melarang isteri untuk menziarahi jenazah ibu dan bapanya ataupun jenazah anaknya. Itu dia. Dia tak sebut wal aula khilafu. Dia tak sebut yang tu, tapi dia sembunyikan fakta. Ini jenayah ilmiah yang dilakukan oleh Mufti Wahabi. Kenapa buat jenayah macam ni, penipuan kepada orang, kemudian hina Imam Syafi'i, hina ulama mazhab Syafi'i, tunjuk alim dan belagak? Ni masalah. Saya tunggu je saman kau supaya kita boleh saman balik fitnah dia terhadap saya banyak sebelum ni,
kita saman balik 1 bilion ataupun lebih sampai muflih, insyaAllah. Kita fight betul-betul tempat debat yang betul-betul ada dekat mahkamah. Okey. Kenapa buat fakta yang bohong, yang tipu? Lihat dalam kitab mazhab Syafi'i disebut, disembunyikan, tidak dibaca oleh mufti Wahabi ini tadi. Astaghfirullahalazim. Bertaubatlah kepada Allah. Umur pun dah tua. Kita pun akan mati, kubur kata mari. Maka cepat-cepatlah kembali kepada tata cara ulama yang sebenar, tawaduk, tidak menghina Imam Syafi'i, tidak memplekehkan mazhab Asy-Syafi'iyah. Okey. So kepada semua, sama-sama kita berpegang dengan aqidah ahli sunnati wal jamaah al-Asy'ariyah al-Maturidiyah dan menolak gerakan Syiah, ajaran sesat yang lain dan juga fahaman al-Wahhabi. Okey, jumpa lagi. Ikutlah Nabi, jangan ikut Wahhabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.